pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares ucapkan terima kasih kepada supporter usai menaklukkan Dewa United dengan skor 2-0. Sebanyak 3.256 pendukung PSM Makassar hadir di Stadion BJ Habibie Parepare di laga kontra Dewa United pada Rabu 1 Maret 2023. Para supporter PSM Makassar ini tidak pernah berhenti bernyanyi untuk membakar semangat para pemain yang bermain di lapangan, diselingi dengan beberapa koreografi yang dilakukan. Dukungan diberikan mulai peluit babak pertama dimulai. Hasilnya, Stadion BJ Habibie sudah bergemuruh 2 menit pertandingan dimulai. Tendangan bebas Kapten PSM Makassar Willem Jan Kuli meluncur ke sudut kanan gawang Dewa United yang dijaga M. Nasir. Kiper 30 tahun ini sudah berupaya menepis bola agar tak masuk ke gawang tapi tidak terjangkau. Sorakan dukungan semakin menjadi-jadi diiringi drum yang dipukul. Bernardo Tavares sampaikan terima kasih kepada supporter yang sudah datang mendukung di pinggir lapangan dengan kondisi hujan. Belum lagi laga PSM Makassar versus Dewa United ini berlangsung di hari kerja. Mereka rela mengorbankan waktunya demi mendukung PSM Makassar. Tavares berharap supporter bisa kembali hadir ketika lawan Persis Solo di Stadion BJ Habibie pada Minggu 5 Maret 2023. Sebab kehadiran mereka menambah energi ekstra pemain, apalagi waktu istirahat pemain sangat minim.